Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Ali Ismail dan mari kita lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Alienware kini telah memperkenalkan laptop gaming terbaru mereka pada acara CES tahun ini iaitu Alienware Area 51M. Laptop gaming ini dilihat hadir dengan rekaan modular yang membolehkan pengguna untuk mengubah suai pelbagai komponen yang hadir di dalamnya dan akan mula dipasarkan bermula 29 Januari kelak. Pada acara CES itu juga, AMD telah mengumumkan kad grafik AMD Radeon 7 yang merupakan kad grafik gaming pertama yang menggunakan chip prosesan grafik 7nm dan ia memfokuskan kepada kebolehan gaming pada resolusi 4K. Pihak AMD juga turut memperkenalkan CPU AMD Ryzen generasi ketiga yang dibina dengan menggunakan proses 7nm bersama prestasi yang cukup berkuasa walaupun menggunakan tenaga elektrik yang rendah. Selain itu, Toshiba turut tidak ketinggalan dalam memperkenalkan SSD terbaru mereka iaitu Toshiba Single Package BG4 NVMe SSD. Menurut Toshiba, SSD ini mempunyai kelajuan pembacaan data sepantas 2250 MB per second dan akan dipasarkan untuk pembina sistem padat dan juga komputer riba nipis yang ringan. Mogvoi telah memperkenalkan dua utas jam tangan pintar pada acara tersebut iaitu TicWatch E2 dan TicWatch S2. Kedua-dua jam tangan pintar ini dijana dengan chip Snapdragon 210, skrin 1.39 inci AMOLED, bateri sebesar 415 mAh dan mempunyai muat renang terbina pada sistem operasi jam tangan ini. DJI pula telah mengumumkan alat kawalan baru untuk drone mereka iaitu DJI Smart Controller. Ia merupakan sebuah alat kawalan drone dengan skrin terbina dan dilengkapi dengan penggunaan skrin 55 inci dengan resolusi 1080p, sistem operasi Android dan bateri kawalan yang agak besar iaitu 5000 mAh. Di Malaysia pula, HMD Global mengumumkan bahawa Nokia 8.1 telah memasuki pasaran tempatan secara rasmi pada harga RM1,699 dan akan mula dijual bermula 16 Januari ini. Telefon pintar ini dilengkapi dengan chip Snapdragon 710 bersama kamera belakang yang hadir dengan lensa Zeiss. Xiaomi Malaysia juga telah mengumumkan harga jualan rasmi untuk telefon pintar Xiaomi Mi Mix 3 mereka. Di Malaysia, telefon pintar ini akan dijual bermula 12 Januari ini dan ditawarkan pada harga RM2,199 untuk versi warna hitam, manakala RM2,299 untuk versi berwarna hijau dan biru. Bagi Huawei Nova 4 pula, telefon pintar ini akan memasuki pasaran tempatan pada 16 Januari ini dengan membawakan rekaan skrin 6.41 inci, dijana dengan chip Kirin 970, memori sehingga 8GB RAM bersama storan dalaman 108GB. Ia juga membawakan kamera hadapan yang diletakkan pada bahagian skrin berlubang dan menyertakan sokongan tri-kamera pada bahagian belakang. Akhir sekali, Post Malaysia kini telah memperlihatkan sebuah prototip yang dikenali sebagai MSID Plus. Dengan ID digital kebangsaan ini, ia dilihat dapat memudahkan identiti pengguna digunakan untuk tujuan pengesahan dan meningkatkan kepercayaan pengguna dalam membuat transaksi dunia cyber. Jadi itu adalah rangkuman ringkas berita teknologi bersempena Minggu CES 2019 ini. Jangan lupa untuk layari Aman CNY untuk mengikuti lebih lanjut mengenai perkembangan CES 2019 yang dibawakan khas oleh MSI. Sehingga berjumpa lagi di lain hari dan waktu. Sekian, terima kasih.